kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, dimulai. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iqbal Hamdani, SPD MPD. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana nakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan hati khusyuk dan penuh harap, kami hadapkan jiwa raga ini. Kami tundukkan wajah dan hati kami untuk menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya membacakan doa pada acara pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi LPPK-SPS. Ya Allah, Ya Qadir, Yang Maha Berkehendak, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, agar kiranya Engkau semaikan semangat perubahan dalam nurani kami, agar kami mampu memegang teguh sikap jujur, ikhlas dalam mengabdi, serta sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya Rabbi, iringi langkah kami dalam mewujudkan LPPK-SPS yang bebas korupsi. Ya Allah, Ya Rabbana, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tuntunlah arah pengabdian kami di jalan yang Engkau ridhoi. Tanamkan keikhlasan di hati kami, agar terus dalam menjalankan tugas. Ya Allah, palingkanlah hati kami dari perbuatan kecurangan dan dusta. Hindarkan kami dari segala praktek pungli, kolusi, dan gratifikasi, agar terbangun wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, guru kami, serta pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha LPPK-SPS,
kepada Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan, MT, dipersilakan. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PPKS, PS, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencanangkan lembaga kita menjadi zona integritas dan lembaga yang wilayahnya bebas korupsi. Untuk itu, kita harus bersepakat bersama untuk hal tersebut. ZIWBK ini sudah lama kita cita-citakan. Semenjak berdirinya PPKSPS ini, sudah 11 tahun kita usahakan. Baru tahun ini kita akan mulai untuk mewujudkannya. Untuk itu, kami, saya atas nama LPPKSPS, mengajak kita semua untuk sama-sama berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima, menghindari pungutan-pungutan, dan memberikan pelayanan secara sepenuh hati. Sekali lagi, mari bersama-sama kita berkomitmen. Karena dengan berkomitmen bersama, kita pasti bisa mencapai ZI dan WBK. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Yel-Yel ZIWBK oleh tim ZIWBK, dipersilakan.